Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton karya kami langsung di YouTube. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng di sebelahnya agar tidak ketinggalan karya terbaru kami. Selamat menonton. Berhari-hari aku gak kabarin Tari atau Harsi. Samudra juga. Berhari-hari, Bang. Abang sudah maafin kamu. Tapi kelihatannya kamu yang belum memaafkan diri kamu sendiri. Rati gak kesepian. Enggak. Nabi Adam punya segalanya. Tapi pada akhirnya, beliau membutuhkan seorang teman. Maka Allah ciptakan Hawa. Ra, coba ingat. Hal baik apa yang kamu dapatkan sepeninggal Abah sama Ibu? Ra, udah. Jangan larut dalam kesedihan. Ikhlas. Ra. 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 Rati masih mau di sini. Udah mau sore, Ra. Rati masih mau sama Abah. Sama Ibu. Gak apa-apa, Bang. Tari sama Harsi nemenin Rati di sini kok. Iya, makasih Tari, Harsi. Kami duluan ya. Masih banyak yang harus diurus. Assalamualaikum. Ibu bilang mau lihat Rati di wisuda. Ibu bilang mau lihat Rati jadi pengantin. Abah juga bilang mau jagain Rati dari laki-laki nakal yang deketin Rati. Abah juga bilang mau jagain Rati sampai dewasa. Nanti siapa yang mau ingetin Rati makan? Siapa yang mau foto wisuda bareng Rati? Gua janji, gua Astari Dwi Zulfikar
akan ada di setiap momennya Radinka, Atika, Wafia. Wisudanya, pernikahannya, kelahiran anak pertama, kedua, ketiga, gue akan ada terus, Ra. Gue janji. Cinanti, Harsi janji bakalan ingetin Ratih makan. Harsi juga janji bakal jagain Ratih dari cowok-cowok nakal. Walaupun nanti Harsi ompong, rematik dan pakai tongkat. Kita sayang sebentar lagi ceritanya selesai. Dari hari pertama ketemu Samudra, ada kenyamanan, tapi bukan cinta. Rasa nyaman dan takut kehilangan, karena gak mensyukuri nikmat keluarga dan persahabatan yang Allah berikan. Sampai hari itu, hari ketika Samudra menjawab ajakanku untuk pacaran. Aku... Kamu... Ladies first? Aku kan yang minta jawaban. Aku gak mau. Aku yang awalnya punya ketertarikan sama kamu. Dari awal, tujuanku mendekat adalah untuk jadikan kamu wanita istimewa dalam hidupku. Tapi kamu hampir kehilangan sahabat-sahabatmu dan rusak akuran dengan saudaramu. Karena kebohongan yang kita rajut bersama. Kamu tahu, Ra, harusnya aku luar biasa bahagia waktu kamu minta kita untuk pacaran. Tapi enggak, aku enggak egois. Enggak ada cinta dalam status yang aku inginkan. Dia merelakan perasaannya, merelakan aku. Ketertarikanku berubah jadi cinta. Dan di saat itu juga aku patah hati. Karena aku tahu dia benar. Kami terlalu belia untuk menyanggupi cinta. Terlalu dini untuk komitmen dan keseriusan. Terus? Aku bersyukur atas segala kesalahan yang pernah aku perbuat. Kekhilafan yang terbayarkan. Cinta yang berakhir sebelum berkembang. Karena setelah itu, aku bertemu sejatinya cinta. Eh, sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Mbak. Boleh minta nomor HP atau sebangsanya gitu? Untuk? Silaturahmi. Maaf, Mas. Saya buru-buru. Saya enggak, 3 bulan lagi saya lulus sudah. Setelah itu saya mau melamar kamu. Boleh? Terus mencari tersadar dalam gelapnya hati. Ingin ku bisa meraih cahaya ilahi. Ku belajar dari kesalahan hidupku. Dari lelahnya masa lalu, agar ku bisa kembali membuka mataku. Ku percaya Allah pasti akan tunjuk.
suci hidayahnya.